Apakah saya sudah kelihatan? Giginya kelihatan? Hidungnya kelihatan? Okay. Sugeng siang berkah dalem. P.A. Paguyuban Adiyuswa. Luar biasa. Kata-kata itu sungguh mencerminkan usia yang agung Adi Yosua. Yosua yang Adi. Adi karena apa? Karena medeni? Atau karena apa? Karena apa? Karena semakin sepuh kudu saya ampuh dalam penggalian, dalam perkataan, dalam tindakan. Amin. 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 Sedikit perkenalan, saya namanya Laurentius Bondan Pujadi. Sebagai Romo PR atau Projo Keuskupan Agung Semarang. Saya panggilannya Romo. Loh, kok guyu lah, bener toh? Nah, kalau manggil saya Romo, meskipun cilik kayak gini iki. Saya ditugaskan Bapak Uskup Monsinyur Robertus Rubiatmoko ke Paroki Santo Paulus Sendangguo, secara khusus bertempat tinggal di Pastoran Plamongan Indah, Gereja YMY Plamongan Indah Semarang, Paroki Sendangguo, yang puji Tuhan dipercaya Bapak Uskup besok Januari akan diberkati sebagai paroki. Dan sekarang saya di sana sendiri ditemani Bu Yudantoro, Pak Timin, dan juga umat di sana. Puji Tuhan bisa guyub rukun santoso. Ini semboyan kita. Berjalan bersama penuh sukacita. Nah ini, maka kita bersyukur dari waktu saya hadir umat Gumrega guyub rukun santoso berjalan bersama menapaki langkah pelan-pelan, lalu berbagai macam kegiatan terwujud. Bahkan kemarin pengakuan dosa 4 hari diawali dengan misa jam 6, selesai jam 10-an romone siji. Wah, romone siji. Saiki romone neng kene sing siji kuwi. Ada romone. Nah, ketemu dengan panjenengan semua. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, nanti bisa berkunjung ke YMY Plamongan Indah yang mulai Januari akan memiliki pelindung baru, yaitu nanti karena kemarin Yesus, Maria, Yosef, lalu kemudian memilih satu pelindung saja. Kan kalau Yesus, Maria, Yosef itu telu. Lagi arep sing endi, salah siji wae ning diugemi, ditresnani, dijalani sebagai semangat hidup. Lalu dipilihlah Maria. Maka besok mulai Januari Gereja YMB akan bernama Gereja Maria Bunda Allah Plamongan Indah, atau bahasa Jawanya Mater Dei. Nah, itu bahasa Jawanya Mater Dei, Bunda Allah, yang pestanya tanggal 1 karena SK-nya adalah tanggal 1, lalu Ekaristi penetapannya perayaannya tanggal 4. Puji Tuhan. MBA Maria Bunda Allah Plamongan Indah. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, para lansia yang penuh sukacita,
penuh semangat. Mari kita mendekati Paskah. Kok Paskah? Nah, bendera turu. Mendekati Natal dan juga hari apa? Hari Natal. Besok tanggal 22 hari apa? Hari Ibu. Hari Ibu. Dan di Gereja Maria Bunda Allah akan dirayakan itu nanti. Besok nanti. Besok apa nanti? Sabtu itu. Saya ini hari dina apa tadi? 16 hari besok Sabtu. Jadi dirayakan besok sore, Minggu pagi pertama dan kedua. Misa Hari Ibu dengan tema I Love You Mama. Nanti akan ada lagu Bundaku Maria, lalu bapak-bapak nanti membeli 10K bunga mawar diberikan kepada bunda-bundanya, ibu-ibunya. Lalu ada janji ibu. Kemarin saat hari ayah ada janji ayah. Nah, besok ada janji ibu. Nanti janjinya itu dilakukan di sekitar altar. Saat mau komuni, jadi saat anak domba sudah naik, lalu kita berdoa menerima komuni ibu-ibu dari Romo, lalu turun. Itu nanti janjinya di sekitar altar. Wah, ini luar biasa ini. Hanya terjadi di dunia di Maria Bunda Allah Pelamuran Indah. Tepuk tangan. Tepuk tangan, luar biasa. Nah, karena mendekati Natal dan juga Hari Ibu, saya mengajak para lansia untuk menjadi lansia yang sungguh-sungguh makin, tiga kata, makin tangguh, mulia, dan bercahaya. Wah. Semakin sepuh, neng tangguh, neng yo mulia, namun juga bercahaya. Kita akan belajar dari Bunda Maria dan Bunda Elizabeth. Untuk itu saya akan mengambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, yang kagung, yang putri, yang terkasih dan terhormat, sugeng siang berkah dalam. Lansia itu pernah muda. Pernah toh? Nah, lansia itu pernah muda. Kita pernah bertenaga. Kita pernah menjadi sangat berharga oleh karena karya, jasa, pekerjaan, pelayanan dari para adiyuswa yang kagung, yang putri. Betul? Betul, 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 betul. Maka kita sebagai keluarga, sebagai gereja bersyukur bahwa panjenengan sampai adiyuswa. Ada yang tidak sampai.
Bener toh? Ada yang tidak sampai. Maka bersyukur bahwa sampai adi yuswa, sampai lansia. Pertama, harus disyukuri. Dan semoga dengan syukur itu, kita akan menjadi semakin baik. Pribadi yang bersyukur itu kan bunga. Namun kalau gelo, wah, lah kok aku dadi tuwa iki? Aku kok kisut iki? Rambutku putih. Pipiku peyot. Melakuku wis ora jejeg. Nah, lain nanti. Lain. Namun kalau bersyukur, saya bersyukur aku bisa lansia, bisa adi yuswa. Semoga di usiaku yang adi yuswa ini, aku tetap sehat. Aku tetap bermanfaat. Aku tetap ceria. Dan semoga berguna sepanjang usiaku. Nah, ini keyakinan. Nah, maka tadi Romo memberikan tiga kata. Yang pertama, lansia tangguh. Sepuh sansoyo sepuh sansoyo ampuh. Ampuh apanya? Ibu bapak, saudara saya yang terkasih, tangguh yang kakung yang putri bukan pertama-tama fisik. Pribadi yang tangguh itu bukan pertama-tama fisik. Kita punya warisan para pejuang. Para pejuang itu bisa merdeka, bisa mengalahkan penjajah dengan bambu runcing. Lalu penjajah mereka dengan senjata api. Lah kok berani? Lah kok tangguh? Karena apa? Bukan karena pertama-tama fisik. Namun karena semangat. Begitu pula kemarin ketika negara kita memiliki Jokowi. Banyak orang meragukan. Wah, prejengane ra pantes dadi presiden. Cilik, bagus ya ora, ireng, kuru. Namun Ahok ketika waktu itu mengikuti perjalanan Jokowi sampai jam 3 sore belum makan, nang isih teges. Lah aku iki ngeleh. Para pendamping menteri, para bawahan melihat kinerja Jokowi ngedapi-dapi. Padahal krempeng. Ireng. Ora bagus. Namun tangguh. Itu berarti menjadi lansia itu bisa tangguh karena bukan urusan fisik tangguh itu. Tangguh itu tentang semangat apalagi ditambahi cinta. Kalau orang muda lagi cinta, lautan ku seberangi, gunung ku daki, teol. Itu karena cinta para pahlawan itu menjadi kuat untuk membela bangsa ini. Dan juga Jokowi karena cinta bangsa ini berani bargaining untuk Freeport. Dan akhirnya 50 plus 1 baru di zamannya Jokowi. Mau mendirikan IKN dan berbagai macam infrastruktur yang luar biasa. Padahal krempeng. Bahasa Inggris yura lancar. Namun dengan pemimpin bangsa-bangsa G20 tegak, berani, tidak takut, bangsaku bangsa besar. Namun dia juga bisa bersikap sangat rendah hati ketika ke KWI berjumpa dengan para uskup kardinal, salamannya munduk.
Namun dengan para bangsa, negara, Amerika, Cina, tegap. Jerman tegap. Karena bangsaku bangsa besar. Aku tidak cengeng, tidak minder. Karena tangguh bukan urusan fisik, namun keyakinan, semangat, apalagi antusias. Antusias itu kalau dicari etimologinya, itu kedapatan entheos. Entheos itu God in you, Tuhan sertamu. Jadi pribadi yang antusias, pribadi yang semangat itu Tuhan bersamamu. Maka ada ungkapan, ada kemauan, ada jalan. Dan Tuhan bersabda, akulah jalan. Akulah kebenaran dan hidup. Jadi kalau ada jalan, ada kemauan, ada jalan, berarti ketika ada kemauan, ada Tuhan. Apalagi kemauannya besar. Seperti datang ke sini dengan semangat, dengan kemauan besar. Mau bernyanyi, bernyanyi juga lantang. Tangguh bukan urusan fisik. Tangguh itu tentang cinta. Tangguh itu tentang semangat. Tangguh itu tentang antusias. Maka di sini disampaikan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria langsung berjalan ke pegunungan. Bayangkan, baru hamil ke pegunungan untuk mengunjungi Elizabeth. Mengandung, ya aku dini di eman-eman, di gemateni kandungannya ini. Lah kok ke pegunungan? Pegunungan itu jalannya enak enggak? Enggak. Watu. Naik, turun. Dan itu dilakukan Maria. Karena apa? Karena cinta. Karena kepedulian dan semangatnya. Maka, yang kakung, yang putri, mungkin tidak seperti muda lagi. Tidak mungkin kita ingin melayu, bekerja seperti anak-anak muda. Tidak. Namun, ketika yang kakung, yang putri, tetap punya semangat, orang-orang muda kasih jempol. Yang kagum sudah sepuh neng semangat. Yang putri sudah sepuh neng semangat. Wah ini Bu Yudantoro ini, tadi saya grogi, dijemput beliau. Ayo aku isin. Oma, aku saja yang nyopir. Tak sopiri toh, mosok Oma Yudantoro sing nyopir. Ayo isin toh aku. Namun saya memberi salut dan bangga. Sudah Yoswo bisa setir sendiri, bahkan kalau nyetir kayak koboi. Mantap. Jadi sungguh tangguh bukan urusan fisik, namun tangguh itu urusan semangat dan jiwa. Dan untuk siapa saja, untuk segala umur. Kalau enom masih muda nih, kelentra-kelentruk, ngalor ngidul, udat-udut, leda-lede, kaya lele, cemplungnya kalen. Namun kalau sudah sepuh, itu semangat tetap akan menjadi berkat. Ini waktunya tekan jam piro, ini waktu 12, kok telung jam ya? Belum. Terserah romo. Wah, ini karena semangat. Om. Oh, karena semangat ya. Oke, mantap. Terima kasih, Bu. Ya, dirampungnya ya. Oke. Tangguh. Lalu yang kedua, mulia. Siapapun tanpa kecuali bisa mulia. Itu tentang fokus hidup. Yaitu bukan diriku lagi. Seperti Maria. Aku sedang mengandung, ini aku rahiman-iman, orang manja. Aku tetap peduli. Punya empati. Bahkan berkunjung ke Elizabeth. Orang manja, meskipun baru mengandung. Dia berjalan ke pegunungan. Dan apa yang terjadi? Ketika Elizabeth mendengar salam Maria,
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth penuh dengan Roh Kudus. Salam, kedatangan, kehadiran yang ikhlas, yang tulus, itu sangat meneguhkan. Seorang yang kakung, yang putri, yang hadir di lingkungan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, yang muda-muda senang, matur nuwun yang kerso rawuh, bahkan hadir dengan penuh ceria. Ya wis ora iso, Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu. Wis ora Tuhan. Ya memang sudah bisanya pelan-pelan. Namun kehadirannya yang tulus, yang ikhlas, itu akan memberkati. Hadir untuk cucu, anak cucu. Hadir dengan penuh senyuman, penuh kegembiraan. Anak cucu seneng. Wah nenek, wis sepuh, adioswo, yang kakung, yang putri, pasuryane kotak kaya bataku. Apa meneh besengut, jepaprut, kaya entut Beirut. Ayo, kirek we mlayu. Lawang wis kisah tok besengut, ayo elek buangan to. Elek buangan. Nah, itu. Namun kalau kita, ya memang kita tuh sudah tidak cantik, sudah tidak ganteng, diterima, disyukuri tadi. Lalu aku hadir untuk lingkunganku, hadir untuk wilayahku, gerejaku, untuk anak cucuku, dengan semangat, dengan ceria, dengan gembira. Wow, itu memberi suasana. Itulah lansia, adyuswa, yang kakung, yang putri, yang mulia. Bahkan tidak manja. Kalau masih bisa sendiri-sendiri. Wah ini, Puyu Dantoro ini nyoper loh ini, driver loh ini. Luar biasa sekali. Masih mungkin kalau semangat. Kalau semangat. Kalau ada cinta. Itu menjadi mungkin. Maka mari kita lihat. Apakah aku ingin menjadi adiyoswo yang tangguh, yang mulia? Itu pilihan. Pilihan kita. Aku senyum atau jepaprut, ayo pilihan kok. Masa tiba-tiba guyu dhewe ngono. Besengut dhewe ngono ya ora kok. Pilihan. Disalami ya senyum, sumeh. Itu. Maka yang kakung, yang putri, pilihlah jalan hidup yang tangguh mulia, agar hidup kita sungguh sampai usia senja tetap bermakna. Amin. Yang ketiga, bercahaya. Lansia adioswa, apakah bisa bercahaya? Bisa. Ajining diri soko lati. Ajining rogo soko buson. Kita berharga oleh karena kata-kata kita. Ora usah akeh-akeh. Mewe sepokile ngendiko. Sitik ning mentes. Dinggo putra wayah. Dieleng-eleng karo putra wayah. Ning nek wis adioswa lah kok cerewet. Wis sepuh kok cerewet. Ayo ora ana sing dieling-eling. Sudah adioswa berkata dipertimbangkan. Penuh dengan kebijaksanaan. Aku perlu ngomong ini enggak? Saatnya aku ngomong enggak? Maka kata-katanya tidak banyak. Neng dieling-eling karo putra wayah. Karena ora akeh ning nek cerewet apa-apa dikomentari, apa-apa dibahas,
Ayo ora ono sing dieling-eling kalau putra wayah. Kakean. Maka kalau ngendika sedikit saja ning mentes. Oh, putraku iki lagi iki. Tak lelimbang sik, aku perlu ngomong apa iki? Putuku iki arep mlebu sekolah anyaran. Aku perlu ngomong apa iki? Anakku lagi ketiban ciloko, kecelakaan, apa ora lulus. Aku perlu ngomong apa iki? Ora waton ngomong. Ning ngomong sing mentes. Dadi putra wayah, oh, matur nuwun yang bukti, matur nuwun yang kakung. Sudah diberkati, sudah diteguhkan. Dan mungkin belum tidak harus dengan kata-kata, dengan pelukan. Dengan kehadiran. Tak tunggoni ya. Eyang uti mung iso nunggoni, tak tunggoni. Tak kancani. Eyang kakung mung iso ngancani, tak kancani. Tak sembayangke. Itu cahaya untuk anak cucu yang baru mlokro mau menyerah gagal. Dengan kata-kata hadir anak-anake lagi do sinau ekonomine ora pati lancar. Terus yang kakung, yang putri rawuh, Lenok, aku iso nyembayang kewa ya. Gusti maringi margi, sing semangat yo, digegep. Cukup. Ini kakean komentar, apa meneh cerewet. Ya, berlalu. Tidak menjadi cahaya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi arep ngendika, arep ngomong karo anak cucu, aku perlu ngomong apa iki? Tak sembayang sik. Ben omonganku ora kleru ning berkahi. Wah. Menyertakan Tuhan dalam kata-kata. Wah, ini akan bertenaga, akan bercahaya. Nah, semoga yang kakung, yang putih, jangan khawatir, bisa untuk tangguh, untuk mulia, untuk bercahaya di saat Adiyuswa ini. Untuk siapa? Untuk keluargaku masing-masing. Syukur-syukur bisa untuk yang lain. Namun untuk keluargaku saja. Aku hadir sebagai Adi Yuswo, lansia yang tangguh, yang mulia, yang bercahaya untuk keluargaku, anak cucuku. Syukur-syukur nanti bisa untuk tetangga, kerabat, puji Tuhan. Sekali lagi, profesiat dan selamat, dan semoga sungguh kegembiraan sebagai lansia meneladan Bunda Maria dan Elizabeth, kita semua boleh bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, yang mulia, dan bercahaya. Amin. Amin. Dimuliakanlah Tuhan ini dan sepanjang masa.